Hari itu, setahun silam, 5 Agustus 2018, pukul 19.46 menit waktu Indonesia bagian tengah. Sebuah duka besar datang tanpa diduga. Saat sebagian warga Pulau Lombok sedang menunaikan panggilan sholat Isya, gempa besar itu terjadi. Gempa mengguncang seluruh Pulau Lombok. Magnitudo gempa tercatat 7,0 dalam skala Richter. Kedalamannya hanya 32 km. Gempa Lombok 5 Agustus 2018 memicu skala kekuatan pada level 7 atau level sangat kuat. Kabar duka pun datang dari Pulau Lombok. Tepat setahun lalu, gempa besar 5 Agustus meninggalkan kerusakan parah di sebagian besar wilayah Lombok Utara. Korban meninggal dunia tercatat 390 orang akibat tertimpa bangunan rumah. Sementara itu, lebih dari 67 ribu rumah mengalami kerusakan berat. Gempa Lombok 5 Agustus tahun silam pun mencatatkan jumlah pengungsian mencapai lebih dari 352 ribu jiwa. Tidak hanya rumah, gempa juga menyebabkan kerusakan infrastruktur pada masjid dan sekolah di sebagian besar wilayah Lombok Utara. Bahkan kala itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Masdi mengatakan lebih dari 80% bangunan di Lombok Utara hancur. Butuh waktu yang tak sebentar untuk memulihkan Lombok pasca gempa. Lembaga Aksi Cepat Tanggap sebagai salah satu pihak yang terlibat di fase darurat hingga pemulihan ikut membangun kembali infrastruktur di Lombok Utara. Hunian nyaman terpadu atau Integrated Community Shelter di bangunan Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Hunian yang terintegrasi dengan jumlah fasilitas lengkap ini dihuni tidak kurang 224 kepala keluarga. Mereka adalah penyintas gempa Lombok yang tak lagi memiliki rumah. Tidak hanya hunian nyaman terpadu, ACT pun membangun hunian berupa family shelter untuk tiap-tiap keluarga. Membangun masjid juga fasilitas penunjang lainnya seperti penyedia air bersih, warung wakaf, sekolah, MCK, dan dapur umum. Setahun sudah duka berlalu, fase pemulihan masih terus dikebut. ACT berkomitmen terus membangun kembali Pulau Lombok sampai kehidupan warga penyintas gempa pulih seperti sedia kala.